Okay guys, assalamualaikum. Jumpa lagi kita di video kali ni. Hari ni tak ada job buat carbon ke apa, tak ada. Cuma kita nak jawab soalan daripada sahabat kita. Nama dia Razif Ajib. Razif Ajib. Okay, dia nak tahu carbon honeycomb ni yang mana depan ni, yang mana belakang. Mungkin dia tengah nak balut carbon honeycomb ke, mungkin dia tengah ada job honeycomb, cuma dia tengah confuse mana depan mana belakang. Sebenarnya honeycomb ni memang ramai sangat-sangat yang salah pasang kain, termasuk saya sendiri. Okay guys, untuk pengenalan carbon honeycomb ni, kalau kita tengok daripada luar macam ni, yang belum pasang, kalau kita tengok pada yang belum pasang ni, yang belah sini dia macam nampak tak nampak bentuk honeycomb dia. Tapi kalau kita tengok belah sini, dia macam ada berbentuk-bentuk garis ni. Nampak tak? Dia macam ada garis-garis kat line-line honeycomb dia ni kan. Okay, kalau kita tengok macam ini, mesti kita akan cakap yang ini belah depan dan yang ini belah belakang. Okay, sebenarnya salah. Sebenarnya yang tu tadi salah. Sebenarnya yang ini betul. Yang ini sepatutnya belah atas. Yang sepatutnya belah atas yang belah sini, bukan yang belah sini. Kenapa saya kata yang atas belah sini, yang belah sini bahagian atas? Okey, dia macam ini. Tujuan dia buat garis-garis yang kat belakang ni, garis-garis hujung dia ni kan, untuk timbulkan permukaan kain yang belah atas ni. Okey, bila kita pasang, bila kita dah pasang kain, kita dah pasang kain honeycomb ni, kita lurut dia betul-betul, kita urut dia betul-betul, nanti dia akan keluar bentuk. Sebab kat belakang tu dah ada garis, line yang atas ni akan timbul. Semua ni akan timbul. Tapi korang kena pastikan kain tu betul-betul melekat. Bukan sekadar korang letak, korang buat macam carbon twill, tak boleh. Honeycomb ni memang nak kena ada satu barang, scraper yang biasa orang pasang stiker tu, stiker kat body kereta ke kat body motor tu, scraper yang ada span kat atas dia tu. Okey, dah pasang kain, korang lurut betul-betul daripada hujung ke hujung, jangan ada yang miss, sampai dia betul-betul, sampai korang betul-betul yakin memang dia dah melekat. Okey, bila dah melekat, korang dah masuk epoxy, automatic dia akan timbul. Dia akan nampak macam honeycomb tu lah. Dia akan nampak berbentuk-bentuk. Kalau belum pasang memang dia tak nampak, tapi bila pasang dia akan nampak bentuk-bentuk dia. Kalau macam yang kat kain ni, memanglah kalau kita tengok kat luar macam ni, nampak yang ni depan. Tapi sebenarnya salah. Sebab saya pernah pasang yang ini kat belah atas. Memang pernah pasang, tapi dia sekadar nampak jalur ni saja. Tapi kalau kita pasang yang belah sini, dia punya efek honeycomb tu memang kuat. Nampak macam kulit ular pun ada. Dia macam itu. Dan saya pun pernah juga buat pasang yang belah belakang ni, letak kat depan. Sebenarnya memang salah. Sebab yang apa, yang saya dapat tahu daripada otai-otai, dia sebenarnya honeycomb memang ini belah atas, yang ada garis-garis ni belah bawah. Sebab yang garis-garis ni untuk efek belah atas. Dia bukan dia bukannya yang ada garis ni belah atas. Okey, untuk epoxy pula, kegunaan epoxy untuk kain carbon honeycomb ni, biasa kalau untuk bonnet lah, kita akan pakai 1 kilo lebih, tak sampai 2 kilo. Okey, untuk honeycomb ni korang kena standby 2 kilo ataupun ke atas, sebab dia nak benamkan kain ni, dia perlukan epoxy yang sangat banyak lah. Sebab tu kalau kita tengok honeycomb ni, kalau pergi kat mana-mana tempat balut carbon, kebiasaan akan mahal sikit berbanding carbon biasa. Sebab dia banyak pakai epoxy, dan nak apply kain dia pun boleh tahan susah juga, sebab kita nak pastikan satu-satu lubang ni betul-betul keluar efek honeycomb tu. Okey, untuk korang kalau yang nak balut honeycomb ni, satu honeycomb ni susah untuk balut dekat tempat-tempat yang berlekuk. Tapi kalau korang dah pandai, korang dah biasa guna kain honeycomb ni, dah boleh lah. Sebab honeycomb ni kalau korang tengok, kain dia agak keras. Memang keras, kain dia, jahitan dia memang ketat. Dia tak sama macam carbon twill.
memang ketat. Dia susah nak bergerak sebab dia nak pastikan bentuk honeycomb ni tak lari. Kalau carbon twill tu dia boleh main tarik-tarik. Dan kain dia agak keras, kau nampak? Korang nampak tak? Memang keras. Kalau kita nak bandingkan carbon honeycomb ni, kelembutan kain dengan carbon carbon twill ni, korang tengok eh, carbon twill ni kenapa saya cakap senang? Korang tengok, dia memang fleksibel habis. Dia memang fleksibel, nampak? Kalau nak dibandingkan dengan honeycomb, dia boleh tarik tapi tak selentur macam twill ni. Twill ni, jadi kalau korang nak buat benda-benda yang ke bulat, contohnya bulat lah, jadi korang boleh tarik kain ni untuk dapatkan bentuk yang cantik lah. Kalau macam honeycomb ni pula, dia kain dia memang keras. Korang tengok eh. Yang ni boleh lipat, yang ni memang tak boleh. Nampak beza dia. Okay guys, lagi satu, honeycomb ni dia ada banyak jenis eh. Kalau korang tengok yang saya pegang ni, ni kebiasaan yang orang guna lah. Dia ada yang lagi besar, honeycomb dia lagi besar. Ada juga yang lagi panjang. Tengok pada seller lah, tak semua seller sama kain, tak sama material lah. Lain seller, lain jenis kain, walaupun sama-sama honeycomb. Okay, untuk korang yang nak balut tempat-tempat yang ada curve, yang berlekuk-lekuk, korang pastikan betul-betul dia melekat lah. Sebab nanti kalau tak melekat, takut dia terangkat balik. Sebab dia memang tak boleh nak fleksibel sangat. Dia akan patah balik. Nampak? Dia memang patah balik. So, untuk korang yang nak balut tu, nak guna kain honeycomb ni, saya syorkan korang try dulu kat tempat yang tegak, tempat yang rata. Lepas tu baru cuba untuk tempat-tempat yang ada lekuk. Sebab takut nanti susah kalau dah terangkat, lepas tu kain yang lain pula dah melekat, ada satu part tu terangkat, memang tak boleh buat apa lah, dah tak cantik lah. Okay. Itu saja untuk pengenalan honeycomb ni kepada brother Ajib. Kepada brother Ajib, semoga dapat sedikit sebanyak ilmu daripada saya yang tak seberapa nak ada ni. Saya pun belajar daripada otai-otai carbon dekat Malaysia ni. Kepada Bro Ajib, semoga berjaya lah. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe.